wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak pada pelajaran matematika. Kita masih berbicara tentang taksiran. Jika pada pertemuan terakhir kita bahas tentang taksiran bawah, maka pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang taksiran atas. Untuk taksiran atas, kata kunci yang kita pegang adalah angka depan tambahkan 1. Maksudnya apa? Kita lihat contoh berikut ini. Tiganya kita ambil, tambahkan 1 menjadi 4, 6-nya kita ganti jadi 0. Jadi angka yang di belakang itu selalu kita ubah menjadi 0. 134, maka satunya tambahkan 1 menjadi 2. 3 dan 4, 2 angka diubah ke dalam 20, maka menjadi 200. 6.745, 6-nya kita ambil menjadi 7, dan ada 3 angka di belakangnya, maka menjadi 0-nya 3 atau ribuan. Sekali lagi, ini lihat angka depan tambahkan 1, yang belakangnya dikonversikan atau diganti menjadi angka 0. Ini cara yang sangat mudah ya anak-anak. Sekarang kalian tuliskan evaluasi berikut ini. Ubahlah bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk taksiran atasnya. Nomor 1, 48. Nomor 4, 8107. Nomor 5, 472. Nah, kita akan kerjakan evaluasi tadi. Tulis dalam buku tugas kalian dan serahkan ke bapak ibu guru kalian. Kita ulangi lagi, langkah untuk taksiran atas adalah angka yang di depan tambahkan 1, pindahkan ke sini menjadi 4 misalnya. Kemudian angka yang di belakang, jika 1 angka maka menjadi 10. 2 angka, ubah semua menjadi 0-nya ada 2. 3 angka jadi 30. Ini merupakan cara mudah untuk mengingat bagaimana melakukan penaksiran atas. Dalam kehidupan sehari-hari, penaksiran atas ini kita sering gunakan saat kita akan belanja, sehingga apa yang kita belanjakan itu tidak akan terlalu jauh dari uang yang kita punyai. Nah, ini salah satu sifat yang baik yang perlu kita cermati adalah kita perlu berhemat dalam menggunakan uang ataupun benda-benda berharga yang kita miliki. Demikianlah untuk taksiran atas. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya, di mana masih ada taksiran satu lagi, yaitu taksiran terbaik. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.